Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bayu Vektor. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya merotasi atau memutar suatu objek dengan mudah di Adobe Illustrator. Pertama-tama teman-teman buat lingkaran. Kemudian membuat objek lagi. Rectangle turn tool atau tekan tombol M. Kita tekan tombol E. Kemudian tekan tombol A biar sudut kotak agak membentuk bulat. Kita geser ke atas, kita tengahkan. Nah, kemudian untuk menduplikat atau merotasi objek ini, kotak ini, pertama-tama teman seleksi dulu, kemudian tekan tombol R dan teman-teman drag titik di tengah kotak ke bawah menuju ke tengah-tengah lingkaran. Kemudian ini muncul tulisan center. Kalau tidak muncul tulisan center, teman-teman bisa klik view dan aktifkan smart guide-nya. Smart guide-nya harus dicentang. Setelah di tengah ini, tekan tombol Alt. Kita klik, akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung isikan angka derajatnya, misal 45 derajat. Ini profilnya. Langsung tekan copy. Nah, untuk menduplikasi ini tekan Ctrl D seperti ini. Tinggal kita ganti warna. Ini kita copy lingkaran tengah, kita copy, kita membuat lingkaran lagi di tengahnya kecil. Kita ganti warna putih. Nah, ini kita sudah membuat sebuah gerigi roda. Atau teman-teman juga bisa membuat seperti ini. Kita geser dahulu. Kita copy salah satu. Teman-teman juga bisa membuat menduplikasi atau merotasi objek dengan cara seperti ini. Seleksi objeknya, tekan tombol R, titik tengah di objek, kita drag ke bawah sampai di center lingkaran. Kemudian tekan tombol Alt, muncul seperti ini. Teman-teman isikan angka 360 dibagi jumlah objek yang ingin teman-teman tambahkan. Misalnya 15 objek. Tekan tombol copy. Tekan Ctrl D. Nah, kita isi warna. Lingkaran kita buat lagi yang lebih kecil. Kita copy, Ctrl V. Kira-kira seperti ini. Kita ganti warna. Nah, begitulah teman-teman cara mudah untuk merotasi atau menduplikasi objek mengelilingi lingkaran. Oke, semoga bisa membantu
teman-teman dalam membuat sebuah desain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.